datang ke Skybridge, Langkawi. Okay, aktiviti yang seterusnya di Langkawi. Sekarang ni kita sedang berjalan dari Berjaya ke Langkawi Cable Car Sky Cab dekat depan tu. Jalan dalam 10 minit. Dia sebenarnya ada shuttle tapi kita terlepas jam 10 tadi, so kita jalan lah. Sebenarnya dah pernah pergi juga cable car ni tapi like 10 tahun yang lepas. So kita nak experience sekali lagi Langkawi Sky Cab. Lepas ni, jom. Okay, kita dah beli tiket sekarang. Kita dah beli tiket sekarang, so kita nak naik ke Sky Cab. Betul lah. Di stesen pertama Sky Cab, kemudian kena bayar tiket lagi lah untuk ke suspension bridge kat atas. Okay, sebenarnya kita kat middle station. Sebenarnya tak payah berhenti pun tak apa, boleh naik terus ke atas sana, suspension bridge kat situ. Tapi kita berhenti, so kena beratur balik. But the brighter side of it, kita dapat private gondola untuk naik atas. Jom. Okay, sekarang ni kita berada dalam, masih lagi berada dalam gondola nak menuju ke suspension bridge yang dekat atas tu. Okay, so tadi kita dah dekat middle point, or suspension bridge kat bawah ni. So, lagi sikit nak sampai, jom. Okay, sekarang ni kita nak menuju ke suspension bridge dekat bawah sana. Patutnya ada funicular tapi under maintenance. So kita kena jalan kaki daripada atas ni dengan bayaran RM6. So turun nampak macam mudah. Kita tunggulah dia naik nanti ya. Okay, jom. Okay, sekarang saya berada di suspension bridge Sky Cab Langkawi. So kat belakang ni kita nak melintas ke gazebo ni. Jom. Bila kita dah naik Sky Cab tu, kita dah sampai dekat puncak Gunung Machinchang ni. Ada tiga viewpoint sebenarnya. Selain daripada suspension bridge di sebelah bawah, okay, kita ada viewpoint satu di atas sana dan satu di sini lah. So kita boleh menghadap pelbagai. Okay. Salah satunya yang saya berdiri ni adalah di menghadap di Tanjung Burau dan Pulau Anak Burau. Dan ada juga lah viewpoint-viewpoint yang lain juga menghadap Taman Negara Thailand di sebelah sana. So kita dah pergi ke suspension bridge dan kita duduk viewpoint. Now sekarang kita nak turun bawah kembali untuk lunch. So jom. Okay, sekarang kita dah naik Sky Cab ni untuk turun.
perut. Influence juga. Sekarang ni saya berada di Museum 3D Art Langkawi. Jadi kita beli tiket Sky Cab yang berharga RM43. Komplimentary ni adalah masuk ke dalam museum ni. So banyak sangat orang-orang 3D Art kat sini untuk utang gambar. Dan katanya museum 3D Art yang paling besar di Malaysia. So lepas tu daripada Sky Cab tu, next tu kena datang ke Museum 3D Art Langkawi. Okay, sekarang saya berada di Sky Langkawi. Tiket dia, bila kita beli Sky Cab tu dapat 3D Art dan Sky Rex. Okay, it's a 4D view movie, such a black experience. Sekejap je dalam 5 minit. Okay, last place kita pergi adalah Sky Dome, which is termasuk juga dalam Tiket Sky Cab tu. Basically, tak tahu nak terangkan macam mana. Dia space punya macam movie sikit, lepas tu ada adventure sikit, roller coaster. Cuma yang tak best sebab kursi dia static, so kita tak boleh nak rasa feel untuk apa nama, naik roller coaster tu. Okay, so that's it lah. Dah, semua kita dah rasa. Now kita nak cari makan pula. Jom.